Yo guys, welcome back to our channel Miao Days on Vacation. Hari ini kita lagi di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, tepatnya di Bukit Bintang ya. Iya, area Bukit Bintang. Ya, hari ini kita mau ngapain nih? Okay. Malam-malam. Kita mau kulineran biasa di ya Jalan Bukit Bintang ya. Ya, ini kita lagi mau lihat-lihat nih ada apa aja di sana. Yuk, ikutin kita. Let's go. Bukit Bintang ini adalah kawasan elit di Kuala Lumpur. Di sini banyak pusat perbelanjaan, gedung-gedung tinggi, dan restoran yang mewah-mewah. Semakin malam, tempat ini semakin ramai. Suasananya nggak kalah dengan negara maju, guys. Keren! Berjalan kaki sekitar 5 menit dari sini, kita menemukan tempat wisata kuliner. Namanya Jalan Alor. Suasananya sangat khas street food. Di sini kalian bisa kulineran dengan harga yang terjangkau. Beragam makanan juga bisa kalian temui di sini. Ada makanan India, Melayu, Thailand, dan juga ada Chinese food, guys. Jadi kita udah di Jalan Alornya dan kita mau makan malam. Nah, ini kita udah pilih di salah satu restoran Chinese food. Ya. Namanya restoran Cuca. Cuca restoran. Jadi sini ramai banget nih. Iya. Dan kita udah pesan beberapa makanan sih karena udah lapar juga. Makanan kita udah datang nih, nasi goreng kampuang ya. Langsung kita cobain aja nih. Ini wangi, ada bakso-bakso ikan, ada ikan teri. Pakai telur, pakai kacang ya ini. Kenyang panjang. Oke, kita langsung coba. Wangi. Bumbunya berasa ya. Ini juga ada tahu ya. Grizzly tofu. Ya, tahu seperti tofu lah. Kita coba dulu ya pindahin sini. Panas banget. Pakai telur. Pakai tahu, ada sayur-sayurnya juga. Panas banget. Wangi. Selamat makan. Taunya lembut banget. Kayak menyatu dengan lidah, guys. Kayak meleleh, melting, fluffy. Enak, delicious. Very good. Nah, ini juga udah jadi nih makanan yang satu ini, namanya nasi goreng tom yam. Kalau dilihat sih sudah menyatu menjadi nasi goreng ya. Kalau gitu langsung aja kita cobain. 3, 2, 1. Kalau dibilang tom yam, nggak terlalu tom yam. Cuman memang secara rasanya sih enak. Jadi bumbunya itu nggak nanggung. Dan gurih ya. Jadi ini kita pesan nggak pedes. Hari biasanya kan tom yam pedes. Mungkin kalau dipakein ini jadi lebih pedes kali ya. Nah, lanjut kita juga cobain baby kailan. Ini dia ditumis kayaknya ya. Terus ada wortelnya juga. Ada wortelnya, terus daun-daunnya. Ini masih hijau banget nih, berarti fresh. Coba ya kita colok. Langsung cobain aja. Kriuk-kriuk, pas dikunyah masih kriuk-kriuk. Jadi dia fresh, jadi sehat. Jadi kayak makan sayur dan sama nasi goreng. Jadi tadi kita udah cobain jajanan malam di Jalan Alor, Jalan di Alor. Area Bukit Bintang. Yui. Jadi makanannya banyak banget, temen-temen. Terus itu rapi banget ya.
Ya sekarang udah rapi, tertata. Iya, banyak Chinese food, ada makanan Thailand. Iya. Di sebelah sebelah kiri dia restoran-restoran gitu, sebelah kanannya kayak stall-stall gitu deh. Ya. Buah-buahan gitu, harganya minuman. Juga, harganya juga enggak terlalu mahal. Iya, harganya wajar. Juga masih oke. Nah, konsepnya jadi buat teman-teman yang kalau lagi main ke Kuala Lumpur bisa main ke sini nih. Ya, malamnya rame, makanannya cukup murah, enak-enak. Oke. Okay. See you in the next video. Gilded on vacation. Bye. Bye.